Halo, selamat datang kembali di channel The Rians di Koi 89. Kita bakal ngebahas soal dunia ikan koi. Di konten ini teman-teman, sesuai janji gue kemarin, bahwa gue akan ngebahas perkembangan kolam kecil di rumah gue ini yang dangkal, yang menggunakan trickle filter, tapi trickle filternya baru nih. Barunya di mana? Barunya sebenarnya udah lama, gue udah punya ini 8 tahun lalu. Yang gue maksud baru adalah kemarin box-boxnya sudah hancur, udah getas 7 tahun. Lumayan awet kan. Akhirnya gue rubah atau gue ganti dengan box-box keranjang-keranjang ini yang baru. Jadi baru nih. Nah, gimana perawatannya? Karena ini baru gue ganti, gue gantinya berapa lama, yang gue rawat apa aja. Jadi biar teman-teman tahu, buat yang punya kolam-kolam dangkal atau kolam ikan koi tapi menggunakan juga trickle filter, kira-kira perawatannya gimana sih? Susahnya gimana? Mudahnya juga gimana? Check this out. Nah, ini dia kolam gue yang kurang lebih ya sebulan kurang lalu baru aja gue ganti box-box trickle filter itu jadi box-box yang baru, keranjang buah ya warna kuning itu. Trickle filter DIY, do it yourself, gue buat sendiri jauh lebih murah. Oke teman-teman, ini dia ada 3 susun. Nah, tapi ada gebleknya gue nih. Harusnya kemana tuh gue ganti trickle filter, gue kasih media filternya semua, paling atas gue kasih kapas. Harusnya seminggu atau 10 hari maksimal udah gue ganti kapasnya. Ini kelewat males, campur gue emang sakit 2 minggu ini. Gue gak tahu deh covid lagi atau radang tenggorokan akut, pokoknya 2 minggu gue sakit, bukan curhat nih. Akhirnya ya gue males ganti-ganti kapasnya, media filter kapas. Nah, hari ini setelah 3 minggu lebih hampir sebulan, aduh, harusnya udah di luar jadwal, gue akan ganti media filter kapasnya. Nah, ini ikan-ikan gue tinggal 4 ya teman-teman. Dari 10 buah jadi 8, akhirnya sekarang jadi 4. Sejarahnya bisa lihat di konten-konten sebelumnya. Ada yang mati karena gue tinggal pas ke Jakarta, ada yang mati kemarin kayak kesurupan ikannya. Mistis banget lah pokoknya. Jadi tinggal 4, tapi cukup sehat, cukup besar-besar di kolam yang cetek atau dangkal ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat penampakan kapasnya. Yang paling atas, taraaa, tuh. Inilah dia penampakan kapas filter media ya. Media filter, kalau 3 minggu di trickle filter gue. Tuh, pipanya juga udah banyak lumut-lumut ya. Ini harus kita bersihin juga, kalau enggak penampakannya kurang cantik dan juga menghambat air keluar. Tuh, lumut tuh di mana-mana ya. Ini gua akan bersihkan secara manual aja sih. Enggak perlu pakai-pakai apa istilahnya sikat-sikatan, gua lagi males. Cara males aja. Jadi ingat, hari ini gua mau ganti media filter kapas ini, bersihin lubang-lubang keluarnya air di pipa gua atas sama udah deh ngisi air lagi. Karena kebetulan air kolam ini sudah gue kurangin setengah, sudah gue kasih obat. Gitu ya teman-teman kira-kira. Oke, saatnya kita menggantinya. Kalau gue pakai cara goblok, sarung tangan plastik gue lagi nggak ada. Gue pakai plastik untuk gue pegang, karena menjijikan teman-teman ya. Lumut itu gue sangat nggak suka. Dan biasanya di lumut-lumut ini suka ada cacing merah, cacing sutra gitu kali ya. Gue nggak suka aja, gue jijik. Mungkin buat teman-teman yang nggak jijik sama cacing sih, nggak usah pakai plastik kayak gue, lebay. Oke, sekarang kita bersih-bersihin lumut-lumut yang ada di lubang-lubang keluarnya air di pipa output ini. Ya, lumayan lah, cukup ngebantu, pakai tangan aja manual. Setelah itu kita buang plastiknya. Nah, itu penampakan media filternya teman-teman. Si Jepmet, kalau nggak ada si media filter kapas di atasnya. Kita siapin, kita mau buang di luar. Sekarang gue mau nyiapin media filter yang baru, yaitu kapasnya Ciluk Bayu. Kapas ini udah gue siapin sih kemarin, ada yang udah gue gunting. Jadi akan gue taruh kapas yang udah gue siapin ini di trickle filter paling atas ya, sebagai media filter teratas yang tujuannya untuk menyaring pertama kotoran-kotoran padat yang ada dan berasal dari kolam gue. Jadi maksudnya biar kerja si media filter lainnya kayak Jepmet, biofoam, busa, biobol tuh nggak terlalu berat. Nah, jadi paling atas gue taruh kapas. Ini memperingan kerja trickle filter. Memang ada jeleknya, jadinya seminggu 10 hari sekali kita harus ganti kapas ini teman-teman, karena dijamin pasti kotor seperti kapas yang sebelumnya.
kotor banget gitu. Oke? Udah kita siapin. Sekarang kita siap-siap untuk isi air kolam ini biar penuh lagi. Nah, biar teman-teman tahu nih, sekedar tahu aja. Air kolam gue ini hijau karena gue kasih obat Lucastop dengan dosis sesuai dengan volume air kolam gue ini. Makanya warnanya agak hijau. Gue kalau ganti air sebulan sekali, dalam tanda kutip ya, ganti air karena backwash, habis bersih-bersih trickle filter, gue kuras tuh air kolam, gue kurangin bisa 60-70%. Nah itu gue isi air lagi, gue matiin pompanya sambil gue kasih Lucastop. Gitulah kira-kira teman-teman perawatan bulanan ya kolam ikan koi gue ini. Itu yang paling males, kalau gue lagi rajin sih 2 minggu udah bersih-bersihin begini. Oke, begitulah teman-teman kontennya, semoga bermanfaat. Jangan lupa, biar gue makin sering dan rajin bikin konten lagi, ayo di subscribe channel ini, ditekan tombol like-nya, jangan pelit-pelit. Yang tekan tombol like-nya akan gue doain banyak rezekinya ya. Jangan lupa mau nanya soal apa aja tentang trickle filter gue, kolam lu kalau dangkai, dangkal maksud gue ya, lalu cara ngerawat ikan koi, peletnya apa yang bagus, obatnya gimana, langsung aja DM Instagram gue di rianmadia89 atau tulis di kolom komen bawah sekarang, bukan lusa. Sampai jumpa, di subscribe. Assalamualaikum, bye bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.